Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Om Nama Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara, tanpa terasa kita sudah berada di ujung tahun 2020. Sejak Januari tahun 2020 kita sudah berusaha melakukan berbagai upaya dalam rangka pengumuman amanah organisasi. Ada kabar yang menggembirakan dan tentu saja ada kabar yang tidak menggembirakan. Tapi kita yakin perjuangan tidak akan pernah usai dan kita yakin apa yang terjadi di tahun 2020 ini menambah motivasi kita, menambah semangat kita untuk terus berjuang mencapai apa yang kita inginkan, yakni desa sejahtera, perangkat desa sejahtera, dan Indonesia sejahtera. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan selamat Natal kepada kawan-kawan Kristiani dan selamat tahun baru 2021. Dengan penuh keyakinan, mari kita tetap 2021 menjadi tahun yang sangat beruntung bagi kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi. Om Shalom Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kristianto, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Pada momen yang berbahagia ini, di tengah keprihatinan bangsa Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19, kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara yang merayakan dan mengucapkan selamat Tahun Baru 2021. Semoga di tahun yang baru nanti desa semakin sejahtera, kita bersama semakin bersatu untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.